merupakan salah satu tantangan juga. Cuman saya selalu ingat kata Uma. Gak boleh ada kata gak bisa, jadi selagi ada tenaga, harus selesai. Jadi buat yang kamu juga mengadukasikan ke sini, itu mungkin bukan jadi amal jariah. Amin, mudah-mudahan. Ya jelas dia happy karena ini cita-citanya yang sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia selalu bilang, kapan sih sekolahnya gitu. Cuman kan untuk membuat sekolah kan memang perlu perencanaan matang, perlu orang-orang yang kita siapkan. Nah, Alhamdulillah Allah rezekikan ada orang-orang yang luar biasa yang bantu kita ya, Badan Getara, sehingga sekolah ini Alhamdulillah bisa dilaunchingkan dan tahun ajaran baru ini kita sudah buka. Masya Allah. Kita daftar ya. Kita daftar. Kalau boleh tahu prosesnya berapa lama sih, mungkin dari pencarian, apakah ini ngebangun sendiri ataukah mungkin udah ada terus direnovasi atau seperti apa? Ya, ini dibangun. Dari yang tadinya nggak berbentuk ya dibangun jadinya, Alhamdulillah gitu. Berapa lama prosesnya? Berapa lama ya? Sebenarnya sebelum jadi seperti ini kita tuh udah beroperasi dari setahun yang lalu sebenarnya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Sampai akhirnya jadi seperti ini. Tapi ini pun masih terus dalam tahapan renovasi ya, dalam artian masih terus kita benahi supaya nanti bulan Juli itu udah siap dengan gedung yang baik untuk menyambut anak-anak. Biayanya silakan menuju ke meja pendaftaran untuk anak-anak yang mendaftar. Seragamnya sendiri kan di. Ini pertanyaan terakhir ya, itu Ici cabut ya. Untuk seragamnya sendiri kan dirancang khusus, ini ada desainer khusus atau memang dari desainer khusus atau memang dari.